guys. Ya, halo guys. Welcome back with me di Ari 345 channel. Halo guys, welcome back with me di Ari 345 channel guys. Saya balik lagi bersama saya Vicky. Yo, halo guys. Welcome back with me di Ari 345 channel guys. Balik lagi tentunya bersama saya di game Captain Tsubasa Dream Team guys. Oke guys, jadi di video kali ini gue bakalan ngebahas-bahas lagi game Captain Tsubasa Dream Team. Karena berhubung kali ini adalah ada updatean terbaru ya guys ya, tentunya kita akan coba cek ada update terbaru apa aja guys ya. Kita akan lihat ya. Semoga aja ada updatean terbaru yang bisa kita cek ya guys ya. Captain Tsubasa Dream Team Anniversary Reforce Campaigns ya. Kita coba lihat dulu ya, tanggal 24. Ini yang terakhir tuh Tsubasa ya, 29 kemarin ya guys ya. Notification maintenance ini par yang kemarin. Special skill adjustment ya, kita coba lihat ya. 26 ya. One out prone scratch suit ini yang mana sih? Direct acrobat poly, acrobatic pass sama acrobatic tackle ya. Gue nggak tahu ini yang mana ya guys ya. Ini tuh special skill yang siapa gitu ya. Tapi di sini ada penyesuaian ya. Gue nggak tahu ya apakah itu di buff atau di apa gitu, atau dikurangin atau misalkan di gimanain, gue nggak tahu guys. Di sini ada lagi measures apa nih associated with the update performance, the improved clarity of total power display. Oke, kita lihat ya. Di versi 9.5.0 update clarity improve of total power display. This update implement the following two additional improvements: stat buff from bone slot reflected in total power, supporter team skill stat buff effect in story mode reflected in total power. Oh, ini ada penyesuaian aja ya guys ya, displaynya guys ya. Cuman gua nggak tahu sih untuk mekanismenya seperti apa guys. No change have been made to even to difficult. Liga specific opponent team strength will not change with update. Oh, ini kayak semacam apa sih visual update-nya gitu guys ya. Cuman gua nggak tahu ya untuk spesifiknya kayak gimana, karena gua nggak ngikutin dari awal guys. Mungkin kalian yang memang lebih tahu ya, kalian bisa share di kolom komentar kayak gimana guys. Terus apalagi nih, nah ini versi 9.5.0 update konten ya, kita coba cek. Thank you for playing Captain Tsubasa Dream Team. Improve clarity of total power. Stat buff from bone slot reflected in total power. Oh ini yang tadi ya, yang dibahas tadi ya di versi 9.5.0 ini guys ya. Kemudian ada apa lagi nih? New special skill exchangeable with skill point. Ini gue masih bingung guys, yang kemarin tuh hilang kemana guys ya. New special skill exchangeable with skill point. Ini Heartland, High Power Dribble, Bison Ground Jet. Ini yang ada di sini aja semua guys ya. Jadi yang ada di sini semua aja guys ya, yang dapat exchangeable skill point ya. Jadi kalian bisa tukerin gitu ya, pakai skill point guys. Ini coba lihat dulu. Special skill unlock exchange shop update atau ada updatean terbaru. Ya ini di apa di ya terbaru lagi pun Radunga. Nanti kita lihat di ininya guys ya. Kita lihat di ininya aja guys, di shopnya guys. Main story episode add ya guys, kita coba lihat. Coming on 26 jam 2. Oke. Okay. Berarti besok guys ya. Mini Dream Festival pick up now. Oke, okay, Mini Dream Fest. Ini gua ini si Yuga yang ini ya guys ya. Lively Tiger Ambition. Ini si Yuga ini juga GG banget guys ya. Dia itu nggak bakalan terpengaruh dari area manapun ketika dia ada di penalti area ya, area shoot ya guys ya. Dan itu chance-nya itu 80% guys. Dan gue punya Yuga ini di akun utama itu, waktu itu dia GG banget guys. Dan dia cuma 4 step doang. Karena berhubung gue juga udah punya Yuga yang itu ya, jadi gue nggak terlalu butuh dia gitu guys. Makanya gue nggak bakalan gacha guys. Gue tunggu
Gua tunggu updatean terbaru untuk Misaki aja kali guys ya. Important penting katanya, Master again improve use of the game. Okay. This aplikasi prohibit improper of the game by POS determination system modifying game data. Fraudulently obtaining rebound by account transfer or RMC is a more improved by RMC modifying game data. Action, oke. Okay. Real money trading. Oh, gua nggak tahu ya ini maksudnya kayak gimana. For real money or good ya. You consider this engaging in suck behavior. Place the player who utilizes the game according to the rules. So ini kayak semacam percobaan buat ini ya. Kayak ini ya, apa namanya, ilegal gitu guys ya, ilegal buat beli Dream Ball ya gitu ya, jadi nggak resmi gitu guys, jadi bakalan diperhatiin banget dan bakalan kena ban guys ya kalau misalkan ketahuan guys. Oke, ini udah extended ya, ini di luar maintenance. Nah ini thank you, we have a completely excellent maintenance ya. Dia katanya udah beres katanya maintenance-nya dan akan memberikan kompensasi sebesar 5 Dream Ball yaitu free ya. Terus untuk semua pemain. Kami minta maaf katanya untuk apa namanya? Untuk itu gitu guys. Jadi ngasihnya cuma 5 Dream Ball guys. Oke, kita langsung aja. Currently occurring issue. Nah ini ada isu nih, update isu nih, kita coba cek dulu nih isunya apa aja nih. Some player may encounter a system error of the end of a cup championship match affected for gila. Ini sih game kebilang apa ya, kebilang gercep banget gitu ya dalam nyelesain isu ya yang terjadi gitu ya. Gua seneng nih kalau game-game yang kayak gini guys. Seandainya Captain Tsubasa S kayak gini sih bener sumpah gua aplos banget sih guys ya. Semoga aja kedepannya Captain Tsubasa S juga kayak gitu ya guys ya, ngikutin jejaknya klub ya. Seandainya kalaupun bisa gitu ya, semoga aja gitu diambil alih sama si klub ya, biar lanjut gitu ya Captain Tsubasa S gitu guys ya. Karena itu bagus banget guys kalau misalkan diambil alih sampai ke arah situ guys ya. Dan ini dia yang terakhir ya, kita coba cek dulu. Guys, repost campaign ya. Thank you to all our fans. Captain Tsubasa Dream is celebrating 7 anniversary of its release katanya. Jadi terima kasih kepada semua fans Captain Tsubasa Dream Team atas perayaan 7 tahun anniversary yang sudah rilis katanya guys ya. To commemorate the occasion, we are holding a campaign where 500 lottery winner will get original merchandise and 1000 yen Amazon gift card ya. Just follow and reverse while the campaign is on. Winner will be notified directly by them. Jadi terima kasih katanya guys ya. Jadi apa namanya, kita sudah menyiapkan 500 lotre untuk 500 pemenang gitu ya, untuk mendapatkan original merchandise seharga 1000 yen dan Amazon gift card gitu ya. Jadi kalian bisa follow dan repost while the campaign is on, ketika ini dimulai gitu ya. Pemenang akan diberikan notifikasi melalui DM. You can try it today. So don't be afraid to keep it. Jadi jangan takut katanya. Ini ada 3 present ya. Ini prize A itu ya, hadiah utama 1000 yen Amazon gift card 50 orang pemenang. Prize B original trading card 200 pemenang random, dan prize C original sticker 250 pemenang. Dan ini buat teman-teman yang memang udah ngikutin Captain Tsubasa Dream Team dari awal sampai sekarang tuh mungkin kalian paham gitu ya. Kalian bisa ikutin ya. Entrance outside of Japan can win prize other than Amazon is trademark of Amazon.com. Ini ya. Ini gue nggak tahu ya kayak gimana ya guys ya maksudnya guys ya. Dan di sini kalian bisa dapetin desain ya, selected random ya. Cuman stiker tapi nya ini. Ini original trading card. Ini original trading card tuh kayak semacam kartu trade gitu ya, kartu
nggak tahu ya, kartu trading lah pokoknya. Dan kemudian kalian bisa dapetin original sticker juga gitu ya, desainnya itu udah bener-bener di ini sama si klubnya ya. 28 Juli itu adalah 28 Agustus ini, periodenya itu dari tanggal 28 Juli sampai 28 Agustus ya, jam 4, one time only ya. Satu SSR Subasa Jara guaranteed, 10 pemain transfer Ispri, buset keren ya. Apakah ini akan dikasih atau gimana guys? Gue nggak tahu ya, kita coba cek ya. Yuk kita coba cek yuk. Okay. Nah ini kita coba lihat ya. Oke, kita dikasih 12 DB. Kita lihat campaigns yang barunya ada apa aja guys. Karena gue yakin sih nggak terlalu banyak campaigns yang baru ya. Di sini pun juga udah habis ya, gue udah beresin guys. Dan ini untuk weeklynya sendiri karena harus wajib mainin rank ya guys ya. Buat dapetin si ini nih, si Mana Bokawa ya. Mana Bokawa itu bisa dipakai buat nge-up pemain kalian yang kalian punya dupe itu, kalian di-up jadi ke karakter utama kalian gitu, ke pemain utama kalian gitu. Nih, kita coba cek dulu. Enggak ada yang baru guys ya. Nah, ini gua enggak tahu ya, gua udah coba cari tapi gua enggak ada nemu guys. Menurut kalian itu kemana guys ya? Ini larinya kemana guys? Gua enggak tahu guys ya. Oke. Nah, ini kita coba ambil dulu. Ya, enggak terlalu banyak yang bisa di share ya guys ya. Gua kirain bakalan ada yang baru gitu guys, tapi ternyata enggak ada guys. Ini berapa sih ini? Buset, 50M coy. 2. Oh, ini. Ini 50M anjir. Abis dong kalau 50M dipakai semua, cok. Kayaknya tamu su ide. Ini gua udah gua pakai buat nge-up sih. Nah ini gue nggak tahu ya, ini guaranteed atau enggak guys ya, tapi di sini dia paid guys ya. Nah ini ada yang paid ada yang bukan ya. Nah ini kita penasaran ya guys ya, untuk yang step Eropa yang Super Dream Pass ini gue kan guaranteed ya, tapi ini gue nggak tahu guys ya, kok bisa kayak gini guys. Nah itu coba cek dulu ya. Ini kita coba, soalnya apa ya, jarang banget tuh gitu ya, updatean terbarunya itu bisa muncul langsung gitu ya. Kalau sekarang sih klub lebih ke nungguin momennya aja gitu ya, tapi gue yakin bakalan ada updatean terbaru nanti guys ya, di akhir bulan ya, karena sekarang kan baru tanggal 26 ya, pasti ada Super Dream Pass di akhir ya, gue yakin ya, tapi kita lihat aja nanti guys ya. Oke, kita coba ini dulu deh, story mode dulu, kita cek dulu. Dan ini pun gua udah beresin nih guys ya. Ini gua udah ada di event point yang keberapa gitu, gua nggak tahu guys. Ini gua ada di nomor 5000 ya, ranking 5000 tuh dapatnya 30 doang guys. Kalau misalkan gue bisa tembusin sampai 2500 lah minimal gitu ya, kita bisa dapetin 25 DB guys ya. Dan ini untuk akumulasi doang ya, soalnya jauh banget guys, ini sumpah loh jauh banget guys. Dan kita bener-bener bakalan ngabisin resource banget gitu guys. Nah ini kita benar-benar bakal ngabisin resource-nya banget. Nah, kalau bisa sendiri. Set. Sekali dapet tuh tank langsung 3600 ya. Gua poinnya aja masih 365.000 guys, masih jauh guys. Oke, kita coba
Ini juga udah gue beresin. Ini paling ya yang biasa-biasa aja paling guys. Ya pokoknya kalian tungguin aja untuk updatean terbaru di akhir bulannya ya. Nanti bakalan ada informasi-informasi lagi lah ya. Kalau misalkan ada pun gue bakalan kasih tahu ke kalian guys ya. Ini red mage kita apa, kita lihat dulu nih. Nah, ini ada red mage. Red mage itu lebih ke buat dapetin apa ya, kayak buat dapetin skillnya gitu guys ya. Nah, German player all stat 30%. Oke, okay. Coba lihat ya, kita dapetin skillnya si Genjo nih. Nah, ini kita yang utama event nih, kita pakai yang event nih, kita coba ya, kita quick aja ya biar cepet, karena gue yakin pasti dapat tembus 1 juta lebih lah. Nah ini ya, keepernya belum gue naikin lagi anjir. Ini keepernya lumayan bagus sih guys ya, Determuller nih, karena physicalnya tuh bisa nyampe 5700an ya guys ya. Kita coba up dulu nih buat misi ini guys. Nah ini kan bagus kan, itu bisa tembus berapa tadi, nah ini untungnya udah gue beresin lagi. Oke, kita auto. Nah kita enhance dulu. Kita lihat ya berapa powernya guys, 40 ribuan ya untuk fisikalnya, lumayan lah ya buat mainin buat mainin Ipan lumayan guys. Oke, kita coba beresin ya. Coba beresin dulu. Oke, kita percepat aja guys ya. Buset, 4 juta cok. Kok bisa gitu? Kok bisa jadi 4 juta guys? Kok bisa jadi 4 juta sih? Kok bisa jadi 4 juta guys? Gila, ngeri banget itu. Kita lihat ya berapa nih. Oh ternyata ada ininya guys ya, ada debuffnya ya. Tubruk, oke, okay. Tubruk lagi, oke, okay, kita lihat ya. This kind of... Jadi ada pembatasan skill ya guys ya, ada pembatasan skill. Anjir gila, nggak masuk bangke. Lebih ngeselin banget ya. Nah kita percepat aja. Oke. Kita wantu aja lah. Kita coba shoot aja lah. Ini goal lah. Ya, sebenarnya simple sih guys, easy banget ya kalau misalkan kalian main. Kita langsung percepat aja biar cepet ya guys ya. Oke guys, udah beres ya, kita lihat ya. Kita udah beresin skenario clearnya ya, kita coba cek ya, kita dapat hadiah apa aja guys. 3-0 ya mentok. Oke, kita dapetin skill remove card dan kita juga dapetin skill Genjo ya. Kita dapetin skill Genjo ya, lumayan ya guys ya.
ini kita coba skip. Kita dapetin apa nih? Oh, ternyata nggak dapat apa-apa, guys. Ya, kalau misalkan kita skip, kita nggak dapat apa-apa nih. Oh, kita nggak dapat skill Genjo-nya, guys. Kita cuma dapetin apa namanya tuh? Cuma dapetin medali aja, guys ya. Ini special skillnya special skill apa sih? Aerial Acrobatic Intercept. Kalau yang tadi Genjo itu dia apa ya? Nah, ini gua suka yang ini nih. Running Direct Super Raiju Poly. Kayak nantilah kita coba beresin ya, guys. Kita bikin video khusus untuk beresin itu, guys ya. Oke, guys, mungkin sampai di sini dulu aja video kita kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, subscribe channel ini, aktifkan notifikasinya, guys. And thanks for watching. See you next video. Bye bye. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini ya, guys. Sampai jumpa di next video. Bye bye.